Ribuan warga Bantaeng mengarak Bupati Ilham Syahazikin yang telah memasuki masa purna tugas. Banyak dari warga yang berharap Ilham Azikin bisa kembali memimpin Kabupaten Bantaeng di masa mendatang. Ribuan warga Kabupaten Bantaeng tumpah ruah di jalanan saat menghadiri pelepasan Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin dan Wakil Bupati Bantaeng Sahabudin Senin pagi. Pelepasan ini digelar meriah, dimulai dari apel gabungan di Pantai Seruni. Lalu Ilham Azikin dan keluarga diarak berjalan kaki menuju rumah pribadinya di Jalan Bangau, Kota Bantaeng. Ilham Azikin sesekali menyempatkan waktu untuk bersalaman dan berfoto dengan warga yang memadati sepanjang jalan menuju kediaman pribadinya. Mulai dari anak-anak Orang tua, remaja hingga siswa datang langsung untuk melihat Bupati Bantaeng ini memasuki masa purna tugas. Antusias masyarakat sangat ramai karena di mata mereka Ilham Azikin adalah sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat, punya jiwa sosial yang tinggi serta kemampuan memimpin yang sangat baik. Sosok Pak Bupati ini seperti apa sebenarnya di mata warga? selamat sama masyarakat, hmm? organisasi, sama kita kita semua. Bukan hmm? nyampu, bisa jokari. Amin. Amin. Ilham Syah Azikin telah memasuki masa purna tugas pertanggal 26 September 2023, setelah lima tahun menjabat sebagai Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan. Meski telah pamit di hadapan masyarakat dan para pegawai di lingkup Kabupaten Bantaeng, Ilham Azikin tetap membuka peluang untuk kembali bertarung di Pilkada 2024 mendatang. Ilham Azikin berpesan agar tidak mencampurkan urusan politik dengan persaudaraan. Ia mengajak masyarakat tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi salah satu pondasi dalam membangun Kabupaten Bantaeng menjadi daerah yang semakin baik. Wahyu Saputra Selebes TV